Bagaimana tata cara yang benar untuk membaca Al-Quran dan cara cepat untuk belajar tahsin? Cara yang benar yaitu belajar dengan guru, ya, dengan guru yang ahli Al-Quran dan akidahnya benar. Saya sampaikan, belajarlah Al-Quran kepada ahli Al-Quran yang berakidah benar. Ya, adapun cara cepat silahkan pakai metode masing-masing yang kira-kira cocok. Wallahu a'lam bishawab.